Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deo. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe di bawah ini agar membantu channel ini agar segera cepat berkembang, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mereaction tentang klarifikasi Cimbrut Gaming. Seperti apa klarifikasinya? Langsung kita lihat videonya berikut ini, teman-teman. Wabarakatuh. Okay. Di sini ini aku tidak klarifikasi Cimbrut Gaming ya, yang biasanya yang membuat konten tentang game atau menghibur kalian game biasanya. Tapi di sini aku Free Fire, akan klarifikasi ya, tentang berita yang lagi rame di akhir-akhir ini ya, guys. Di sini aku bakalan to the point aja dan menceritakan singkat. Jadi ini sebenarnya masalah pribadi, teman-teman ya. Masalah pribadi gitu ya kan. Kemudian, tidak menceritakan yang terlalu bertele-tele. Sebelumnya saya meminta kenapa maaf akhirnya dia klarifikasi di dan pihak-pihak terdekat media sosial, teman-teman. Yaitu salah satunya YouTube saya ini, teman-teman. Asep, memang ini masalah Asep sama si Cimbrut Gaming, teman-teman ya. Satu bulan yang lalu, di mana aku ini kronologinya ya, karena sering sharing sempat dekat dengan Asep atau tentang pekerjaan gitu ya. Benar, waktu itu juga sempat kesini, tapi waktu dia barusan nyampe sini, aku tuh masih ada urusan kampus yang nggak bisa ditinggal. Jadi dia sempat kesini si Asepnya ya, teman-teman, ke rumahnya dia. Aku nemuin dia kok dan jalan bareng, dan seiring berjalannya waktu, intinya sebelum melangkah semakin nah, jauh ya. Masalah kedekatan sih sebenarnya, masalah rasa, masalah rasa antara buat dirinya, bukan si guys. Cimbrut Gaming dengan si Asep, teman-teman. Gak tau kenapa sampai tadi dingin seperti ini, berarti kan luar biasa masalah asmara nih, teman-teman. Dan saya perjelas lagi di sini, status saya itu status tidak ada tunangan itu tidak tunangan. Nah, ini dan status saya saat ini status adalah saya ini adalah mahasiswa. Cowok itu status adalah harusnya single atau tidak single ya, teman-teman ya. Dia sudah hampir 3 tahun lebih. Dan singkat ceritanya, dia juga dipercayai oleh orang tua. Nah, orang tuanya mempercayakan dari orang lain si Cimbrut kepada si Asep. Nah, ini teman-teman. Mungkin baper akhirnya timbullah gitu, rasa-rasa seperti itu, teman-teman. Di sini terhadap dia, mengapa masalah-masalah pribadi harus diumbar ke publik? Bukankah diselesaikan dulu atau meminta kejelasan-kejelasan ke pihak-pihak terkait? Mungkin itu lebih terlihat dewasa, bukan sih? Dan selebihnya bakalan dijelaskan oleh orang tua sendiri. Sampai orang tuanya Cimbrut Gaming ini hadir, teman-teman ya. Ini untuk mengklarifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam. Subscribernya atau sahabat-sahabatnya. Okay. Artinya ini masalah perasaan ini sampai ke ranah keluarga, teman-teman ya. Berarti ini serius, teman-teman. Asep yang beberapa hari ini banyak komentar. Asep ya, tanda kutip Asep yang ada di sini loh ya, bukan Asep secara keseluruhan, teman-teman ya. Saya sebagai ayahnya dan ini ibunya. Tolong digaris bawahi ya. Ini untuk Asep lo ya, bukan si Cimbrut Gaming ini. Asep yang lainnya, hanya Asep yang ini sih, teman-teman ya. Belum pernah tunangan dengan siapa. Belum pernah tunangan, teman-teman. Saya sebagai orang tua mempunyai seseorang atau beberapa orang yang saya suruh untuk menjaga si Cimbrut Gaming ini. Jadi orang di luar lingkungan saya, siapapun itu orang yang mendekati si Cimbrut Gaming, memang saya suruh untuk menganggap bahwa dia pacarnya atau apa. Yang saya takutkan ini namanya orang tua, rasa khawatir pasti ada. Iya, pasti orang tua pasti khawatir, teman-teman ya. Garis bawahi bahwa si Cimbrut Gaming ini benar-benar masih single dan saya belum tuh itu ternyata masih single ya, bukan mahasiswi ya, tapi mahasiswi yang single lah itu, teman-teman, untuk status yang kedua, ya. Saya merasa bahwa si Cimbrut Gaming ini dipermalukan di medsos. Jadi Cimbrut Gaming ini dipermalukan, teman-teman ya, sehingga orang tuanya itu tidak terima dengan yang dilakukan oleh ini adanya intimidasi, teman-teman ya. Ya, semacam namanya jelek lah ya. Nah, ini nggak boleh, teman-teman ya. Maka dari itu menurut ranah hukum sampai ranah hukum, teman-teman ya, mencemarkan nama baik, teman-teman. Hukumnya adalah 6 tahun. Asep ya, perlu Anda ketahui, 6 tahun denda. Ini sampai orang tuanya klarifikasi juga ya, artinya serius, teman-teman, masalahnya, teman-teman. Dan saya tidak membela si Cimbrut Gaming ataupun Asep ya, teman-temannya. Itu perlu digarisbawahi, teman-teman. Dan saya mohon Asep untuk mengklarifikasi, menyatakan, membuat video lagi, di-up lagi permohonan maaf atau pernyataan yang tidak benar itu. Dan saya Asep minta ya untuk menghapus video yang sudah di-upload.
Video apa? Ya kalian bisa komentar di bawah teman-teman ya. Dan saya sebagai orang tua dan ini ibunya, saya katakan sekali lagi, kalau kamu memang laki-laki ingin memperjuangkan atau memperebutkan hati di perut kamu, perjuangkan loh. Jangan cuma ayahnya mendukung teman-teman, ya. Ayahnya mendukung. Ayo saya perjuangkan, jangan melakukan hal seperti itu gitu loh. Orang sejati mencintai atau menyukai atau apapun. Ya. Kalau kamu ini bapaknya sudah berbesar hati teman-teman ya. Perjuangkan, jangankan satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, tiga tahun, empat tahun. Perjuangkan untuk menggait perasaan. Ambil simpatinya teman-teman ya. Bagaimana supaya bisa simpati sama kamu. Saya sebagai orang tuanya si Cimbri Gaming, siapapun yang kesini welcome loh. Karena saya anggap semua teman-teman si Cimbri Gaming. Oke. Ya, itu pernyataan dari saya. Tapi kalau kamu ingin persaudaraan tetap terjalin, tidak ada perselisihan dan kita sebagai saudara keren. Semua. Ini ayahnya keren nih. Berbesar hati ya. Supaya kita tetap bersaudara. Ya. Kalau yang kamu upload foto atau apa, itu foto untuk ke resepsi pernikahan temannya, itu bahkan sama saya. Ini pernyataan dari orang tuanya si Cimbrut Gaming. Okay. Saya ayahnya, ini ibunya. Untuk itu, untuk viewernya, semua viewer atau subscribernya Cimbrut Gaming, Cimbrut Gaming, siapapun, kalau ada salah kata dari orang tuanya si Cimbrut Gaming ataupun Cimbrut, ini keren bapaknya nih. Saya sebagai wakilnya si Cimbrut Gaming, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Jadi dari ayahnya Cimbrut Gaming itu membuka ya, membuka jalan ya buat teman-teman si Asep itu ya, si Asep yang di sini maksudnya ya. Artinya membuka untuk berdamai ya, meminta maaf, mengklarifikasi dan sebagainya agar tidak ada saling perselisihan ya antara Cimbrut Gaming dan Asep teman-teman. Keren nih. Tidak hanya sekedar membela anaknya, tapi ingin menyelesaikan masalahnya antara si Cimbrut Gaming dan si Asep teman-teman. Dan saya di sini tidak membela siapapun ya, hanya mengomentari saja. Dan saya juga berharap masalah ini agar segera terselesaikan teman-teman. Oke, bagi teman-teman di sini yang kiranya konten ini bermanfaat buat kalian, silakan subscribe teman-teman di bawah ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Sekali lagi, semua permasalahan pasti ada solusinya teman-teman, antara Cimbrut Gaming, kemudian Mas Asep ya. Ditunggu ya, ditunggu video klarifikasinya dan sebagainya itu oleh ayahnya, kemudian menjalin silaturahmi lagi ya dengan keluarga Cimbrut Gaming teman-teman ya. Jadi kita tidak membahas masalah gaming hari ini ya, kita membahas tentang klarifikasi si Cimbrut Gaming. Terima kasih dari kami, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya pribadi, mohon maaf untuk keluarganya si Cimbrut Gaming, untuk keluarga Mas Asep dan Mas Asep sendiri ya kalau ada salah kata dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga perselisihannya segera terselesaikan. Please subscribe, like, and share.